Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan hari ini alhamdulillah sehat. Ramadan al-mubarak, alhamdulillah. Hari ini kita bersiaran jauh daripada kesibukan kota. Tapi masih lagi berdekatan dengan jalan raya. Bising juga kat sini. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran daripada Taman Eko Rimba Kancing, Selangor. Dan hari ini sebenarnya saya ditugaskan untuk membuat supervision untuk penilaian pada pelajar di Kuala Lumpur baru tadi sekejap. Dan hari ini saya akan ke kawasan-kawasan sekitar ini untuk meneruskan penilaian dan sementara itu tinggal di sini untuk buat rekaman ini. Dan sama-sama yang sekalian, hari ini kita dah masuk hari yang ke 10 bulan Ramadan al-mubarak, alhamdulillah. Saya percaya ramai di kalangan kita masih lagi mempunyai semangat yang hebat dan mantap ya untuk terus berpuasa, terus mengamalkan ibadah puasa ini dan juga terus untuk beribadah kepada Allah SWT mengambil peluang di bulan Ramadan al-mubarak ini. Okey, 11 hari sudah pun berlalu dan adalah wajar untuk kita membuat sedikit muhasabah, melihat ke belakang sekejap ya, dalam tempoh 10 hari yang lepas bagaimanakah keadaan puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita yang lepas semuanya diterima oleh Allah SWT, begitu juga segala amal-amal ibadah kita, tarawih kita, zikir kita, Quran kita dan sebagainya, diharapkan semuanya diterima oleh Allah SWT. Jadi kalau sekiranya amalan kita sudah cantik, sudah cun, sudah bagus, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini, kerana nikmat ini adalah nikmat kurnian daripada Allah SWT. Bukanlah kerana kita ni hebat sangat, tak, tapi sebenarnya ia adalah kurnian daripada Allah SWT. Baik, sama-sama ini kesesian, kalau sekiranya amal ibadat kita masih kurang, amal ibadat kita masih lagi lemah, solat tarawih kita pun masih lagi belum dilakukan dengan sempurna ya, begitu juga kalau sekiranya Quran kita masih belum lagi contohnya baru satu juzuk habis, dah 10 hari berlalu baru satu juzuk ataupun langsung tak baca Quran, contohnya zikir kita kurang, selawat kita kurang, maka inilah masanya untuk kita bermuhasabah diri ya, untuk kita bermuhasabah diri supaya apa, supaya tempoh ada lebih kurang 20 hari ini kita menafaatkan sebaik mungkin ya, supaya apa, supaya insyaAllah kita tidak tergolong negeri golongan orang-orang yang rugi ya. Kenapa? Kerana bulan Ramadan al-mubarak ini adalah bulan yang sangat special, sangat istimewa, dia datang cuma sekali setahun. Dan kalau kita berada di bulan Ramadan tahun ini, dipanjangkan usia Allah Ta'ala di tahun ini, belum tentu lagi tahun depan kita ada mempunyai peluang yang sama. Sebab itu kita ambil peluang betul-betul, gandakan amalan kita, kita banyak-banyak dosa, banyak buat dosa kepada Allah SWT. Maka bulan ini kita ambil peluang untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kurang baca Quran, maka bulan inilah, bulan Ramadan inilah nak kita banyakkan baca Quran. Kalau kita kurang berzikir, pada masa inilah kita nak banyak berzikir ya. Kalau kita nak kurang bersedekah di bulan-bulan yang lepas, maka inilah peluang untuk kita bersedekah sebanyaknya. Kerana Nabi SAW adalah insan yang sangat-sangat pemurah, dan Nabi SAW menjadi orang yang sangat pemurah di dalam bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat yang sekalian, Sayyidina Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hendaklah kamu hendak menghitung diri kamu sebelum kamu dihitung. Kenapa perlu dihitung amalan kita sebelum kita dihitung? Artinya bila kita dihitung, artinya nyawa kita telah pun tamat, peluang hidup kita telah pun berlalu, kita telah pun masuk dalam kubur, kita telah pun akan berhadapan dengan Allah Ta'ala untuk menghitung segala amalan kita. Sebab itulah sebelum kita dihisap di hadapan Allah, sebelum kita dimatikan oleh Allah SWT, makinlah peluang untuk kita muhasabah diri, berkira, melihat, mengkaji, tengok balik, buat postmortem di tempoh. Jangan dah habis puasa, dah habis 30 hari baru nak postmortem, dah terlambat. Sebab tahun depan kita tidak tahu sama ada kita masih lagi mempunyai peluang yang sama. Postmortem sekarang, baru lepas 10 hari, insyaAllah kita buat postmortem sekarang, lepas apa namanya, insyaAllah, supaya kalau lah kiranya terdapat banyak kekurangan-kekurangan kita dalam tempoh 10 hari yang lepas, maka kita ada 20 hari lagi peluang untuk kita memperbaiki amalan-amalan kita, menambah, menggandakan amalan-amalan kita supaya kita tidak terus menjadi manusia-manusia yang rugi. Tentulah sama-sama yang dikasihkan, bila kita sama berubah, mari kita sama-sama memantapkan apa namanya semangat kita.
beramal kerana kita yakin bahawa Allah SWT akan memberikan ganjaran pahala yang besar di dalam bulan Ramadan Mubarak ini. Okey, itu saja daripada Taman Eko Rimba Kancing. Taman Eko Rimba Kancing. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.